Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Banyak, jangankan harta benda dan pangkat jabatan, dirinya saja bukan miliknya. Itu namanya budak. Ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dijadikan budak oleh tuannya, ya, kebiasaan orang Arab itu kalau naik ke atas unta mereka diletakkan meja dulu baru naik ke atas unta karena tingginya unta. Tapi Sayyidina Bilal dihinakan oleh tuannya, Sayyidina Bilal disuruh rukuk, menunduk, kemudian tuannya dijadikan punggung Sayyidina Bilal sebagai tempat untuk naik ke atas unta. Suatu ketika Nabi SAW mendakwahkan Sayyidina Bilal sehingga Sayyidina Bilal beriman kepada Allah dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika diketahui oleh tuannya, maka tuannya membawa Sayyidina Bilal dengan membuka pakaian Sayyidina Bilal, membawa ke tengah padang pasir dengan tangan diikat, kaki diikat. Kemudian tuan Sayyidina Bilal ini mengajak Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan izinnya kita sudah berkumpul di musala ini dan tak lupa kita salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin berkenan hari ini kita mungkin hari yang terakhir di Ramadhan ini sosial di siang ini. Jadi mohon untuk Bapak Ibu kita bersabar sebentar untuk kita bersama mengikuti tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Rizki Al-Hadi M.Ag. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akramana bishahri Ramadhan waja'alana min ahli siyam. Salatu wassalamu ala afdhali shaimin wa ahsani al-qa'imin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Al-hadirin wal hadirat yang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih hidupkan kita hingga akhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetapkan kita dalam taufik hidayah inayah terus istiqamah melaksanakan perintah Allah, memenuhi setiap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan fahamkan hamba tersebut dengan perkara agama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan hamba tersebut untuk duduk di majelis yang membicarakan tentang agama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan hamba tersebut untuk mengamalkan ilmu agama yang sudah dimilikinya. Hatta Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Maka bersyukur kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan dalam majelis yang mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan dalam hadis yang lain, barang siapa duduk di sebuah majelis yang di dalamnya membicarakan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di buat di rumahnya atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid atau di musala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat ke majelis tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni orang-orang yang duduk di majelis seperti ini. Bahkan Nabi SAW sebutkan, qad buddilat sayyi'atikum, dosa-dosa kita yang duduk di majelis seperti ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fahala-fahala di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebut nama kita dan sekaligus nama kedua orang tua kita di hadapan majelis yang lebih mulia daripada majelis kita, yaitu majelisnya para malaikat. Disebutkan nama kita dan nama orang tua kita. Si Fulan bin si Fulan, Allah banggakan di hadapan para malaikat karena kita sedang duduk di majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sampai di situ. Di majelis seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat diutus oleh Allah khusus untuk mencari majelis ilmu atau majelis zikir. Kemudian ketika mendapati majelis ini, maka para malaikat akan bersusun hingga ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah telah kewajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah wajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Untuk apa Allah wajibkan puasa? La'allakum tattaqun. Agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya, ya mulia, kita sedang menjalani Ramadan selama 20 hari, bahkan lebih, 23 hari. Adakah sifat takwa itu telah wujud dalam diri kita atau belum? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kenapa takwa ini sangat penting di sisi Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua perintahnya kepada kita itu tujuan akhir agar menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lain, tolak ukur penilaian manusia di sisi Allah itu tergantung ketakwaannya kepada Allah. Allah Ta'ala jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi dalam hadisnya, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seorang mukmin, orang yang beriman itu dari penampilannya, dari pakaian yang kita pakai, dari kendaraan yang kita miliki atau perumahan atau harta benda atau pangkat jabatan. Walakin idza qulubikum, yang Allah lihat daripada seorang hamba itu adalah hati kita. Wa a'malikum, dan amal kita. Artinya apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan baginya jalan keluar dari segala masalah. "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ini terbukti dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala muliakan para sahabat. Dengan ketakwaan Allah selesaikan masalah para sahabat. Di dalam beberapa kitab sirah juga disebutkan dalam kitab Hayatul Sahabat. Bagaimana kalau kita lihat kisahnya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seorang budak dari Habasyah. Kalau hari ini dari Ethiopia, budak yang berkulit hitam, pekat sekali. Tidak ada yang putih kecuali gigi dan mata beliau. Kehidupannya, jangankan harta benda dan pangkat jabatan, dirinya saja bukan miliknya. Itu namanya budak. Ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dijadikan budak oleh tuannya, kebiasaan orang Arab itu kalau naik ke atas unta mereka, diletakkan meja dulu, baru naik ke atas unta karena tingginya unta. Tapi Sayyidina Bilal dihinakan oleh tuannya. Sayyidina Bilal disuruh rukuk, menunduk, kemudian tuannya dijadikan punggung Sayyidina Bilal sebagai tempat untuk naik ke atas unta. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Sayyidina Bilal sehingga Sayyidina Bilal beriman kepada Allah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika diketahui oleh tuannya, maka tuannya membawa Sayyidina Bilal dengan membuka pakaian Sayyidina Bilal, membawa ke tengah padang pasir dengan tangan diikat, kaki diikat. Kemudian tuan Sayyidina Bilal ini mengajak kawan-kawannya untuk mengangkat batu besar yang sanggup diangkat oleh 10 orang. Kemudian diletakkan di atas dada Sayyidina Bilal. Apa disuruh, diperintahkan oleh tuan Sayyidina Bilal? Wahai Bilal, keluar dari Islam. Kembali ke agama kami, ke agama nenek moyang kami. Apa kata Sayyidina Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Sayyidina Bilal tidak terkesan walaupun siksaan batu besar di tengah padang pasir, di tengah terik matahari diletakkan di atas dadanya, tapi beliau tetap beriman kepada Allah, mempertahankan ketakwaannya kepada Allah. Siksaan, berbagai siksaan dialami oleh Sayyidina Bilal,
tidak menyebabkan beliau meninggalkan Islam. Sehingga ketika disiksa oleh tuannya, lewatlah Sayyidina Abu Bakar sedih karena melihat Sayyidina Bilal disiksa. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar kepada tuannya, kenapa engkau siksa Sayyidina Bilal? Maka dikatakan, karena dia telah memeluk Islam, makanya aku siksa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai tuannya Bilal, biarkan aku merdekakan Sayyidina Bilal. Berapa engkau jual Sayyidina Bilal? Dijual Sayyidina Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan Sayyidina Bilal. Dibebaskan Sayyidina Bilal oleh Sayyidina Abu Bakar disebabkan karena apa? Karena ketakwaan yang ada di hati Sayyidina Bilal. Di orang yang bertakwa, Allah diberikan jalan keluar bagi masalahnya. Selesai masalah Sayyidina Bilal dari budak dan menjadi hamba merdeka. Tidak sampai di situ, Allah muliakan orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu telah merdeka, ketika Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat di surga sendal atau terompah Sayyidina Bilal itu sudah berada di surga. Sedangkan Sayyidina Bilal masih di dunia lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, ta'al, ke sini dulu. Aku melihat terompahmu, sendalmu sudah berada di surga, sedangkan kau masih di dunia. Apa amalanmu yang menyebabkan engkau itu sendalmu sudah di surga? Apa kata Sayyidina Bilal? Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki amalan khusus apa-apa, tetapi setiap aku batal wudu, aku berwudu kembali, kemudian aku salat dua rakaat untuk menghormati wudu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, itulah amalan menyebabkan sendalmu berada di surga. Sayyidina Bilal itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Rasulullah, diangkat menjadi muazin pertama dalam Islam. Sayyidina Bilal yang mengumandangkan azan setiap waktu salat. Ada disebutkan yang mulia, ketika Sayyidina Bilal hendak menikah, Sayyidina Bilal ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, apakah engkau mau menikah? Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku? Sedangkan aku ini mantan seorang budak. Aku tidak memiliki kekayaan harta benda. Aku tidak memiliki pangkat jabatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, engkau jawab saja, apakah engkau mau menikah? Masalah siapa yang mau menikah itu biarkan urusanku. Kata Sayyidina Bilal, aku mau, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarikan jodoh untuk Sayyidina Bilal. Riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarikan jodoh untuk Sayyidina Bilal wanita terbaik dan tercantik di kota Mekah pada saat itu, bahkan disebutkan anak raja di kota Mekah yang bernama Sayyidina Muti'ah radhiyallahu anha. Permaisuri. Bayangkan ya. Jangankan permaisuri, orang Arab yang bukan permaisuri saja bagaimana kecantikannya. Ini permaisuri lagi. Orang Arab permaisuri anak raja, fasilitas lengkap, perawatan pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Muti'ah menawarkan kepada ayah Sayyidina Muti'ah untuk dijodohkan anaknya dengan Sayyidina Bilal. Apa kata ayahnya? Wahai Rasulullah, tidak adakah sahabat yang lain yang kau nikahkan dengan anakku? Karena ini kan raja, dia memiliki pangkat jabatan. Tak ada sahabat yang lain selain Sayyidina Bilal yang kau nikahkan denganku. Maka kata Nabi, kalau engkau tidak mau ya tidak mengapa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang. Maka keluar Sayyidina Muti'ah bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, siapa yang datang tadi? Dijawab oleh ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditawarkan oleh Rasulullah? Beliau menawarkan jodoh untukmu. Apa yang ayah jawab? Ayah menjawab, tidak ada sahabat yang lain. Maksudnya menolak secara halus. Kenapa ayah menolaknya? Dijawab oleh ayahnya, karena menawarkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Muti'ah? Wahai ayahanda, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau jodoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun orangnya, wallahi aku siap menikah dengan orang tersebut. Aku bukan melihat orang yang dinikahi denganku, tapi orang yang membawanya itu adalah kekasih Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa kepada Allah membawa jodoh kepada anaknya, orang yang bertakwa juga sendiri bilang. Akhir kata, dinikahkan Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Muti'ah radhiyallahu anha.
Disebutkan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, maukah engkau, tahukah engkau siapa wanita yang ahli syurga?" Disebut oleh Sayyidah Fatimah, "Tidak tahu wahai anda." Kata Nabi SAW, "Salah satu wanita ahli syurga itu Ibunda Muti'ah, Sayyidah Muti'ah radhiyallahu anha." Siapa dia? Istri Sayyidina Bilal radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah penasaran, kenapa Nabi sebutkan Sayyidah Muti'ah ini menjadi wanita ahli syurga? Apa amalannya? Maka datang Sayyidah Fatimah, anak Nabi SAW, ke rumah Sayyidah Muti'ah, iaitu rumah Sayyidina Bilal. Sebelum datang Sayyidah Muti'ah ini, Sayyidina Bilal baru memesankan kepada istrinya, beliau ingin berdakwah, berjihad fisabilillah. Selama beliau tidak ada di rumah, maka jangan ada laki-laki yang bukan muhrim, tidak dijelaskan sudah balik atau belum, yang masuk ke rumah. Maka ketika Sayyidah Fatimah datang, Sayyidah Fatimah datang membawa dua orang anaknya, dua cucu Nabi, Hasan wal Husain. Diketuk pintu rumah Sayyidina Bilal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" tanya Sayyidah Fatimah. "Saya Muti'ah." "Saya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha." "Tanya Sayyidah Muti'ah, dengan siapa engkau datang?" "Dengan dua puteraku, Hasan wal Husain." "Apa kata Sayyidah Muti'ah?" "Mohon maaf sebesar-besarnya wahai putri Rasulullah. Bukan aku menolak kedatanganmu yang membawa penuh keberkahan, tapi suamiku baru saja memesankan kepadaku bahwasanya kalau beliau tidak ada di rumah, tidak boleh laki-laki yang bukan muhrim masuk ke rumah. Kalau mau engkau masuk ke rumah, maka bawa pulang dulu anakmu, nanti engkau datang lagi." Ini saking taatnya Sayyidah Muti'ah kepada suaminya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bawa pulang Sayyidah Fatimah, bawa pulang Hasan dan Husain, datang lagi ke rumah Sayyidah Muti'ah. Sampai ke rumah, disilahkan masuk. Melihat Sayyidah Muti'ah sedang memasak, masak nasi untuk Sayyidina Bilal pulang berjihad untuk makan. Selesai masak, semua makanan dihidangkan. Selesai dihidangkan makanan, Sayyidina Muti'ah meletakkan satu cambuk di samping makanan yang telah dihidangkan. Maka Sayyidah Fatimah bertanya, "Eh bunda, aku faham tentang pentingnya berkhidmat kepada suami. Karena pahala begitu besar. Karena ridha Allah terletak pada ridha suami. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan suami. Tapi aku belum faham lagi, di samping makanan engkau letakkan cambuk, apa maksudnya?" Apa kata Sayyidah Muti'ah? "Wahai putriku, ketika nanti suamiku pulang dan merasakan masakan yang aku masak, dia ada merasakan satu kekurangan daripada masakanku dan menyebabkan dia tidak senang kepadaku, tidak ridha kepadaku, wallahi aku ridha. Wahai putriku Fatimah, suamiku mengambil cambuk itu dan mencambuk diriku sampai dia ridha kepadaku, karena pada saat itu aku yakin Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadaku." Ketaatan istri Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Bilal luar biasa. Karena ketakwaan Sayyidina Bilal, Allah berikan istri juga yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita ahli syurga. Itu di dunia. Sampai suatu ketika mulia, Nabi SAW wafat. Sayyidina Bilal hijrah ke Syam. Suatu ketika Sayyidina Bilal ingin menziarahi makam Nabi di Madinah. Sampai ke Madinah, ada cucu Nabi, Sayyidina Husain. Ketika datang Sayyidina Bilal, beliau merindukan masa-masa hidup bersama Nabi SAW. Yang mana setiap azan, setiap solat berkumat, solat dilaksanakan, selalu Sayyidina Bilal yang mengumandangkan azan. Maka Sayyidina Husain meminta, "Wahai Bilal, mohon kumandangkan azan. Kami ingin merasakan suasana seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Bilal katakan, "Aku tidak sanggup mengumandangkan azan, karena aku pasti akan menangis teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Husain terus memohon kepada Sayyidina Bilal untuk mau mengumandangkan azan. Terakhir Sayyidina Bilal mau mengumandangkan. Ketika azan dikumandangkan sampai pada kalimah "Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah", Sayyidina Bilal menangis. Sejadi-jadinya beliau menangis teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa, rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Teringat bagaimana hidupnya dengan Nabi Muhammad dulu, masa-masa indahnya bersama Nabi Muhammad, sehingga Sayyidina Bilal tidak sanggup menyelesaikan daripada azan beliau. Bahkan ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, penduduk Madinah semua, dikatakan oleh para ulama yang menulis sejarah Sayyidina Bilal tersebut, semuanya menangis karena teringat
masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Subhanallah. Jadi orang yang bertakwa itu kehidupannya begitu indah. Di dunia dimuliakan oleh Allah walaupun seorang budak, tapi Sayyidina Bilal itu lebih mulia di sisi Allah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Walaupun Abu Jahal disebutkan oleh penduduk Mekah sebagai Abul Hakam, bapak bijaksana. Kalau kita profesor, guru besar, tokoh masyarakat, presiden. Tapi di sisi Allah, Sayyidina Bilal yang budak lebih mulia daripada Abu Jahal. Apa yang menyebabkan Sayyidina Bilal mulia? Karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi ketakwaan itulah yang Allah inginkan daripada puasa yang kita laksanakan. Maka apa itu pengertian takwa? Apa pengertian takwa? Imam Ali karamallahu wajha mendefinisikan takwa itu menjadi empat pengertian. Sifat orang yang bertakwa, yang pertama dia memiliki al-khawfu minal jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabeer." Orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, Allah akan siapkan pahala yang besar baginya. Dalam ayat lain Allah SWT jelaskan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannatal hiyal ma'wa. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga jannatul ma'wa. Yang menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah karena rasa pengenalannya kepada Allah. Kenapa kita kalau di ruangan yang ada CCTV-nya tidak berani melakukan pelanggaran? Contohnya dalam pekerjaan, di kantor misalnya. Di kantor, kalau ruangan kita dikontrol oleh CCTV, oleh atasan kita, maka kita akan bekerja dengan serius. Tidak akan buat satu hal yang dilarang dalam kantor kita, dalam aturan kantor. Kenapa? Merasa diawasi. Kenapa kita berani bermaksiat kepada Allah? Karena kita lupa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kita lupa sehingga kita tidak merasa takut kepada Allah ketika maksiat. Kenapa orang berani maksiat? Pada saat dia berani maksiat karena dia sedang lupa bahwa Allah sedang mengawasinya. Allah sedang melihatnya. Allah mengetahui semua gerak-geriknya. Maka dalam bulan Ramadan dididik kita oleh Allah, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu. Kita diwajibkan puasa menahan lapar, menahan haus, menahan berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai berbuka, masuknya waktu maghrib. Hal-hal tersebut semuanya halal sebetulnya. Makanan yang dilarang oleh Allah ketika puasa halal, minuman halal, istri kita juga halal. Tapi kita tidak berani makan dan minum dan berhubungan suami istri walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada yang melihat, tapi kita tidak berani melakukan hal tersebut. Kenapa? Kita yakin akan membatalkan puasa kita. Kita takut Allah SWT murka kepada kita. Maka sifat yang pertama orang yang bertakwa yang dididik dalam Ramadan adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah. Agar selesai Ramadan nanti kita terbiasa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, kata Imam Ali, orang yang memiliki takwa kepada Allah adalah wal a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar bertakwa, apapun perintah Allah dia laksanakan. Di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dididik oleh Allah, jangankan perintah Allah yang fardu, puasa Ramadan, solat lima waktu, yang sunnah pun kita kerjakan. Tarawih di bulan Ramadan mudah bagi kita untuk laksanakan. Ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, mudah. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, jangankan untuk solat witir yang 11 rakaat seperti itu, untuk ba'diyah, qabliyah saja berat. Tapi kita dididik di Ramadan untuk membiasakan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Hatta di 10 akhir ini kita terbiasa bangun jam 3 malam untuk qiyamul lail, jamaah, kita cari di mana masjid-masjid yang buat qiyamul lail untuk membiasakan diri kita
taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua latihan kata para ulama, agar kita terbiasa nanti ketika berlalunya Ramadan, datangnya perintah Allah mudah bagi kita. Ketika datang waktu subuh, mudah bagi kita untuk bangun salat subuh. Karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan bangun sahur, kemudian datang untuk salat subuh berjamaah ke masjid dengan senang hati. Kemudian selesai salat, dengar ceramah lagi. Senang kita taat kepada Allah. Berzikir lagi, tambah baca Quran lagi, tambah sedekahnya lagi. Ketika menjelang berbuka, kita berlomba-lomba untuk berbagi berbuka puasa. Itu semua latihan yang mulia. Sehingga kata ulama, apa tanda kita diterima amal puasa kita oleh Allah? Tanda orang yang diterima amalnya oleh Allah, selesai Ramadan meningkat amal solehnya. Selesai Ramadan meningkat rasa takutnya kepada Allah. Hatta disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, ketika masuk Syawal, mulai daripada 2 Syawal sampai akhir Syawal, dia sempurnakan dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama setahun. Karena satu hari berpuasa di sisi Allah, pahalanya 10 kali lipat. Berpuasa 36 hari seperti berpuasa 360 hari pahalanya. Maka pahalanya seperti pahala puasa setahun. Meningkat. Awal orang yang sudah mendapatkan ketakwaan kepada Allah, mudah dia untuk berpuasa di bulan Syawal lagi. Karena sudah terbiasa dengan ketaatan. Yang ketiga, sifat orang yang bertakwa, waridha bil jalil, menerima semua keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bertakwa itu tidak mengeluh dan tidak kufur. Diberi nikmat oleh Allah, ada harta, ada pangkat, ada jabatan, ada keluarga, ada anak, anak istri. Semua keperluan kita dipenuhi oleh Allah. Maka orang yang bertakwa selalu bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak pandai bersyukur, nikmat yang sudah ada Allah akan tarik. Nikmat yang paling besar bagi orang yang tidak mampu bersyukur adalah ketika Allah tarik nikmat untuk taat kepada Allah. Jadi bulan Ramadan ini kita semua taat kepada Allah. Selesai Ramadan, kalau ketaatan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan ini hilang satu persatu, yang di bulan Ramadan kita sudah terbiasa salat berjamaah, ketika berlalunya Ramadan salat berjamaah mulai tinggal. Di luar Ramadan kita biasa salat sunnah, di luar Ramadan kita meninggalkan salat sunnah, dalam Ramadan kita sudah terbiasa dengan baca Al-Quran, di luar Ramadan kita sudah menyimpan Al-Quran kita, di dalam Ramadan kita sudah terbiasa sedekah, di luar Ramadan kita tidak lagi tertarik untuk sedekah, maka itu adalah musibah yang paling besar kata ulama. Kenapa? Allah cabut taufik, hidayah, inayah untuk nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur dulu dengan nikmat Allah ini, Allah tambah nikmat yang lain. Yang kedua, ketika diberi ujian, kita bersabar. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, kata Imam Malik, ciri-ciri orang bertakwa adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, siapa orang yang cerdas? Siapa orang yang cerdas itu? Adakah orang yang cerdas itu yang memiliki banyak gelar? Sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, master, doktor, sampai profesor? Atau bagaimana pengertian cerdas menurut Nabi SAW? Kata Nabi, orang yang cerdas itu al-kaisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang sesungguhnya adalah orang yang tahu kehidupannya di dunia ini sementara saja. Dia berapapun umurnya hidup di dunia, pasti akan merasakan kematian dan dia akan kembali ke akhirat. Semua yang dia kumpulkan di dunia ini akan dia tinggalkan di dunia, kecuali apa yang sudah dikirim ke akhirat, itu yang akan dibawa. Kata Nabi, ketika meninggal anak cucu Adam, semua akan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama, anak yang soleh yang mendoakannya. Ini terus, walaupun dia meninggal dunia, fahala anak yang soleh itu, doa anak yang soleh terus Allah kirim ke kuburnya. Yang kedua,
ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Kalau orang mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka pahalanya mengalir kepada dia. Yang ketiga, sedekah jariah. Dia bangun masjid, bantu pesantren, bantu tempat-tempat umum. Selama tempat itu masih digunakan oleh hamba-hamba Allah, maka pahalanya telah mengalir. Dan orang yang cerdas, kata Nabi, itulah orang yang persiapkan kehidupannya, bahwa tahu hidup di dunia ini hanyalah transit. Dunia mazratul akhirah. Dunia ini bayangan akhirat, kata ulama. Kalau di dunia ini, kalau kita di akhirat akan dimasukkan ke surga, nikmat surga itu sudah kita rasakan di dunia. Kalau orang-orang yang ahli neraka, susahnya neraka itu sudah dirasakan juga di dunia. Fir'aun, walaupun tinggal di istana, memiliki harta yang banyak, memiliki kerajaan yang besar, tapi dalam istananya dia susah. Ketika dia tahu bahwa akan ada lahir anak laki-laki yang akan mengambil kerajaannya, dia perintahkan seluruh bayi laki-laki untuk dibunuh. Dia susah. Padahal dia punya segalanya, dia susah. Kenapa? Karena dia adalah calon-calon penghuni neraka. Tapi orang yang ahli surga, dalam api hidup bahagia, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud dalam api, tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Karena ahli-ahli surga di dunia merasakan nikmat surga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedangkan orang yang bodoh, kata Nabi, wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh hawa nafsu, dia kerjakan. Hawa nafsu suruh maksiat, dia lakukan maksiat. Dengan pemahaman tidak apa maksiat, nanti taubat. Maksiat dulu, tinggal sholat dulu, enggak apa-apa. Masih muda, nanti qadha. Taubat, qadha semua sholat yang ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, dia adalah orang yang bodoh, yang tolol, kata Nabi. Karena belum tentu kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kalaupun kita dihidupkan oleh Allah, belum tentu kita diberikan taufik hidayah untuk taubat kepada Allah. Jikapun kita diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah, belum tentu taubat kita diterima oleh Allah SWT. Siapa yang jamin? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyakan kepada kita semua, sudahkah sifat takwa itu hadir dalam hati kita? Rasa takut kepada Allah, apakah sudah meningkat atau belum? Amalan kita sudah meningkat atau belum? Keridhaan kita terhadap takdir Allah sudah ada dalam hati kita atau belum? Yang keempat, sejauh mana sudah kita persiapkan amal kita untuk kehidupan kita di akhirat? Kalau empat sifat ini sudah kita miliki, insya Allah berakhirnya bulan Ramadhan ini, benar-benar kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ketika hari raya Idul Fitri, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita dikembalikan kepada fitrah. Dan insya Allah, kalau terus istiqamah seperti itu hingga akhir hayat kita, Allah akan mudahkan kita untuk husnul khatimah, dapat ucap kalimah la ilaha illallah, dibangkitkan di akhirat bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Allah terima puasa kita, Allah terima semua amal ibadah kita, tarawih kita, tilawatil Quran kita, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati kita rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.